Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi masya Allah la yasuqul khair illallah Dengan menyebut nama Allah tidak ada pertemuan yang paling baik kecuali pertemuan dengan Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi masya Allah maka amin, min ni'amin fa Allah Tidak ada satu nikmat pun kecuali nikmat yang datangnya dari Allah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifu su'an Tidak ada yang kemudian menghindarkan kita dari keburukan kecuali Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi la yansa man Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajizi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu amma ba'du Nabi bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah Barang siapa melangkahkan kakinya di sebuah tempat di mana ilmunya dan imannya bertambah Maka akan dimudahkan langkah kakinya menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki Bapak Ibu sekalian untuk menuju syurganya Amin ya Rabbal Alamin Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah ta'ala la yubghidu kulla alimi bid dunya jahilin bil akhirah Allah itu membenci orang yang pintar dunia ya, namun dia jahil masalah akhirat pintar permasalahan dunia tapi jahil masalah akhirat. Maka kehadiran kita pada hari ini adalah untuk bagaimana kita memahami perkara akhirat sehingga kita tidak menjadi bagian orang-orang yang kemudian dibenci oleh Allah Azza wa Amin ya Rabbal. Alamin. Ya, bahkan Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan ya, Wallahi la balagha min ahadihin bid yuqalib yuqallibad darhamah. Ya. Ala zufri Kemudian dikatakan Imam Hasanul Basri Demi Allah ada orang yang kemudian ilmunya tentang dunia itu Sampai pada tahap dia bisa mengetahui kadar dirham hanya dengan menyentuhnya saja Dia bisa tahu berapa kadarnya dirham dan dinar ya, Tapi kemudian dia tidak paham tata cara salat Waliyadu billah ya, Maka kemudian Nabi saw memohon kepada Allah subhanahu wa taala, Ya, agar kemudian perhatiannya ini tidak hanya dalam masalah dunia. Ya, wala taj'alil dunya akbar hammiha wala ilmuna. Jangan engkau jadikan dunia sebagai puncak harapan kami dan puncak pengetahuan kami. Maka perkara ini yang kemudian saya doakan kepada Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan tentang perkara memahami rezeki di dalam Islam. Ya. Setiap umat ini memiliki fitnah Bapak Ibu sekalian. Ada yang fitnahnya pada kekuatan ya, seperti kaum Ad yang didakwahi Nabi Hud alaihi salam. ya. Ada yang fitnahnya pada wanita itu Bani Israel. Ya. Nah kemudian kata Nabi sallallahu ya. alaihi wasallam Inna li kulli ummatin fitnah wa fitnati ummati almal fitnah umatku Allah letakkan pada perkara harta. Ya, pada perkara harta. Jadi secara umum fitnah itu ada tiga. Kekuasaan, wanita, harta. Ya, atau tiga to. Ta. Harto, tahto, wanita. Begitu ya. Ha. maka kemudian kita memahami rezeki agar kita tidak kena fitnah harta ini. Yang kemudian ini adalah pertemuan yang kedua. Harta yang kemudian banyak diberikan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat mereka itu saling memusuhi antara satu dengan yang lain. Maka Allah berfirman di dalam surat Ash-Shura, ya, "Walau basat Allah rizq ibadih, la fil ardi, walaki yunazilu ma yasha. innahu bi ibadhi basir." Andaikan Allah membentangkan rezeki untuk hambanya seluas-luasnya, maka niscaya mereka akan melampaui batas. Mereka akan melampaui batas. Akan tetapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan takaran yang Allah kehendaki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau misalnya dalam perkara rezeki, Ya, di sini Allah kemudian berfirman ya, walakin yunazzilu ma yasha Allah itu menurunkan sesuai dengan kadarnya masing-masing ya ini bahasa rezeki ini hampir mirip dengan bahasa hujan ya, hujan itu kadang-kadang menggunakan kata anzalnahu ya diturunkannya itu sesuai dengan kadarnya masing-masing Antum bisa membayangkan ketika Allah turunkan hujan merata semuanya. Apa yang terjadi? Allah turunkan hujan merata di seluruh muka bumi ini, Allah turunkan merata tanpa Allah bagi kadarnya masing-masing. Apa yang terjadi? Jadi mudarat. Yang terjadi bukan nikmat, tapi dia berubah menjadi musibah. Ya begitu pun rezeki. Ya? Ketika kemudian Allah menurunkan rezeki sesuai dengan kadarnya masing-masing. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Dari ayat ini kita memahami rezeki bahwasanya ada yang Allah luaskan rezekinya, ada yang Allah sempitkan rezekinya, ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah kurangi. Kalau kemudian Allah luaskan rezeki kepada kita semua, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Maka kita ini manusia, sudah tidak lagi bermuamalah antara satu dengan yang lain, di mana kemudian kita bisa memperoleh kemuliaan. Sadakah jika kemudian semua orang ini punya kelebihan dalam perkara rezeki? Gak ada lagi orang yang mau bekerja, semua akan bersifat individualistik. Betul, padahal bahasa individu ini, bahasa akhirat, Bapak Ibu, ini bahasa akhirat tidak pantas di aplikasikan di dunia. Nanti di akhirat baru kita akan nafsi-nafsi, individu. Tapi di dunia ini bahasanya tidak pantas digunakan. Ya, maka kemudian barang siapa yang hidupnya individu hanya memikirkan diri sendiri berarti dia ini seakan-akan ingin mati sebelum mati yang sesungguhnya. Maka dari sini kita paham. Ya. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la bagau fil ardi. Kalau Allah luaskan rezeki itu seluas-luasnya kepada semua manusia, maka mereka akan uh, bertindak melampaui batas. Antum bisa bayangkan. Indahnya bahasa Al-Qur'an ya. Bahasa hujan, bahasa rezeki. Ini diturunkannya ini tidak sekaligus tapi kemudian sesuai kadarnya masing-masing. Kalau antum semua, kita semua ini punya rezeki yang berlebihan dalam masalah harta. Apa yang terjadi? Semua orang itu orang kaya, nggak ada orang miskin. Apa yang terjadi? Bagaimana kemudian kita berjalan di atas muka bumi dengan sombong? Bagaimana kita punya perasaan anak khairum min? Saya lebih baik darinya. Ya, sebuah dosa yang paling tertua di atas muka bumi itu muncul dari yang namanya sombong. Ya. Taib, kita lanjut. Maka kemudian Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasu tanafasuha kama Kata Nabi SAW, alaihi wasallam, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan. Bukan kemiskinan yang aku takutkan, menimpa kalian namun yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan kepada kalian sebagaimana dibentangkan bagi umat sebelum kalian lalu uh, kalian berlomba mendapatkannya sebagaimana dulu mereka berlomba mendapatkan lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ya, dunia membinasakan mereka jadi kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika dunia dibentangkan kepada kita sehingga kemudian kita binasa sebelum umat sebelum kali sebelum kita ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis Nabi ini memberikan sebuah perumpamaan. Ya. Perumpamaan tentang permasalahan dunia. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsad laha min harsil hirsil mar'i." Al-Mali wa Sharafa'l-Dinih. Kata Nabi, perumpamaan dunia bapak ibu sekalian seperti dua serigala lapar yang dilepaskan di dalam kandang kambing, tidaklah lebih rusak dua serigala lapar dilepas di kandang kambing tidaklah lebih rusak dari seseorang yang kemudian mengorbankan agamanya hanya karena ingin mendapatkan dunianya. Kenapa Nabi kasih contoh kepada kita serigala? Kenapa bukan singa? Kenapa bukan harimau? Kenapa bukan makhluk lain yang lebih buas dari serigala? Ternyata serigala ini punya kebiasaan dia akan memangsa korbannya dalam keadaan hidup. Ya mungkin singa atau harimau akan menanti korbannya ini mati dulu baru dia makan. Tapi serigala akan memakan korbannya hidup-hidup. Maka Keadaan ini yang rusak ini, kata Nabi, lebih rusak lagi ketika seseorang dalam mencari rezeki, dia mengorbankan agamanya hanya karena ingin mendapatkan harta dan dunia. Ini lebih rusak, kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam. wal billah. Maka, sikap yang harus dimiliki oleh seorang muslim terkait perkara rezeki, pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah manusia itu tidak boleh kemudian merasa kekurangan sedikit pun karena Allah Maha memberi rezeki ya ar Razak ya ar Razak ini artinya banyak memberi rezeki ya ar Razak Maha memberi rezeki yang jumlahnya banyak ya. maka kita sebagai makhluk tidak boleh sedikit pun kita merasa kekurangan di dalam hidup kita karena Allah itu Ar-Razzaq. Ya. Ar-Razzaq ini Maha memberi rezeki, Maha meluaskan rezeki. Ya. Maka sebagaimana saya sampaikan di minggu yang lalu, surat Hud ayat 6. وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا Tidaklah satu makhluk yang berjalan di atas muka bumi, kecuali Allah yang memberi rezekinya. Ya. Ayat ini sekaligus ya, kata di dalam tafsir As-Saadi. Ya. Maksudnya, seluruh makhluk yang berjalan di atas muka bumi, baik dari keturunan manusia maupun binatang yang ada di darat, di laut, maka Allah yang menjamin rezekinya. Ya. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sudah dijamin Bapak Ibu sekalian, ya. Manusia itu tidak boleh merasakan bahwasanya rezekinya ini ditahan. Tidak boleh merasakan bahwasanya dia ini terhambat rezekinya. Tidak boleh merasakan bahwasanya ada orang lain yang kemudian menghentikan rezekinya atau menahan rezekinya. Tidak. Allah sudah menjamin semua rezeki makhluk berjalan tidak berjalan di laut di darat semuanya sudah dijamin ya. dan kemudian kita harus meyakini bapak ibu sekalian ya. rezeki itu sudah tertulis sebelum kita dilahirkan ke dunia ini ya, Rasulullah SAW bersabda ثُمَّ يُرْسَلُوا إِلَيْهِ الْمَلَكُ ketika proses penciptaan kita di dalam perut ibu kita ya, ini kemudian dikirimkan malaikat untuk kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimat ya, ditetapkan empat perkara kepadanya apa saja Bapak Ibu rizqihi rezekinya sudah ditetapkan ya wa ajalihi ajalnya sudah ditetapkan wa amalihi amalnya syaqiyun au sa'idun apakah dia bahagia atau dia sengsara di dalam hidupnya sudah Allah tetapkan ketika kita masih di dalam perut ibu kita rezeki sudah ditetapkan tidak akan berkurang Ya, maka, jangan pernah merasa bahwa rezeki kita ter, tertahan. Ya. Rezeki akan sampai ke dalam perut kita, ya. tidak mungkin satu suap dari makanan yang menjadi jatah kita masuk ke mulut orang lain. Tidak akan bisa, wa fis sama wa matu Allah kemudian menurunkan rezeki seseorang tanpa tertukar antara satu dengan yang lain tanpa tertukar antara satu dengan yang lain. Jangan pernah merasa dalam usaha dalam bisnis, yeah. orang lain mengambil rezeki kita. Tidak, tidak akan pernah tertukar. Yeah. Tidak akan pernah rezeki kita itu masuk di mulut orang lain. Tidak akan. Kadang-kadang yeah. ada orang yang merasa si Fulan ini bikin rezeki saya tertahan. Lah, rezeki kita memang sudah ditentukan. Karena ada covid kemudian rezeki saya jadi berkurang, bisnis saya tertahan, tidak. Mau ada covid, enggak ada covid, rezeki kita segitu-gitu juga. Karena memang sudah tidak tetapkan. Ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talabi. Ya. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Pilihlah cara yang baik dalam masalah rezeki. Fa inna nafsa lantamuta hatta tas, uh, tastawfi rizqaha. kita tidak akan mati sebelum kemudian rezeki kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum lagi sakit, separah apapun sakitnya, ya. Separah apapun sakitnya, kalau belum ada satu butir nasi masuk di dalam perut kita yang itu sudah ditakdirkan jadi rezeki kita, enggak akan mati. Antum kecelakaan, separah apapun kecelakaannya, jika masih ada satu Tetes air yang belum masuk ke dalam mulut kita, yang Allah takdirkan itu jadi rezeki kita, gak akan mati. Kita tidak akan mati. Kenapa? Karena jelas manusia tidak akan dicabut nyawanya sebelum kemudian rezekinya disempurnakan. Ya. Makanya, memang keadaan para ulama dulu, ya, ketika rezekinya bertambah, itu berada dalam dua keadaan syukur dan kedua khauf takut ya takut jika kemudian bertambah rezeki berarti sudah mendekati yang namanya kema, kematian satu sikap yang hilang dari dalam diri kita apa sikap Bapak Ibu sekalian ketika kemudian rezekinya bertambah adakah mengingat kematian jarang ya kita lebih banyak kepada syukur ya. sedikit yang kemudian mengingat ma mati padahal nabi mengatakan jelas sekali tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali disempurnakan rezekinya berarti kalau bertambah rezeki kita sebenarnya kita semakin dekat kematian atau semakin jauh semakin dekat ya. masya allah Jadi kalau kemudian kita pahami konsep rezeki ini, insya Allah semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ya. Bertambah nikmat kita, bertambah rezeki kita. Alhamdulillah. Thumma ya Allah, saya sudah mendekati kematian. Kemudian saya akan menambah amal ibadah saya kepada Allah. Amin ya Robbal Alamin. Maka dalam konsep rezeki. Ya, seandainya seluruh makhluk ini bersepakat untuk berkumpul, kemudian menahan rezeki kita, sanggup atau tidak? Tidak akan sanggup. Ya, Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ini berkaitan dengan nasihat beliau kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ingatlah satu nasihat ini. Apa nasihatnya? An al ummat la ala ayn fauka bishayin. Layan bi bishayin illa qad ketab Allahulak. Jika manusia berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, tapi ternyata itu belum ditakdirkan bagimu, maka itu tidak akan sampai kepadamu. Sebaliknya, jika manusia berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, jika seluruh makhluk ini berkumpul, bersepakat, bersyarikat untuk menahan rezeki seseorang, mereka tidak akan sanggup jika itu sudah ditakdirkan kepada kita. Jadi, ini konsep kemudian harus kita tanamkan dalam diri kita. Rezeki sudah ditakdirkan, tidak bisa ditahan oleh makhluk, tidak bisa kemudian diberikan oleh makhluk, akan tetapi akan sampai ke dalam mulut kita, apapun yang terjadi. Jadi, kalau sikap ini kemudian kita tanamkan dalam diri kita, tidak akan ada kekecewaan ketika kemudian hasil berkebalikan dari harapan. Banyak orang dalam usaha, dalam bisnis ketika bisnisnya gagal kemudian dia gagal memahami konsep ini. Apa yang terjadi? Wal iazubillah ada yang bunuh diri, Pak. Betul? Bunuh diri karena gagal memahami konsep ini. Gagal memahami bahwa ternyata rezeki sudah Allah takdirkan. Mau dia berikhtiar sekuat apapun, mau dia usaha sebaik apapun. Ketika kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiarnya Maka sebagian orang yang gagal memahami konsep rezeki akan kecewa. Tetapi seseorang yang paham bahwasanya rezeki sudah ditakdirkan, ya, pemahaman ini akan meluaskan hatinya, akan memberikan keselamatan dalam jiwanya, bahawa semua sudah Allah tak takdirkan. Maka ketika jatah rezeki sudah ditetapkan, tidak ada alasan bagi manusia untuk merasa kekurangan. Ya. Kenapa? tidak ada satupun makhluk yang bisa mengurangi jatah rezeki kita. Ya. Kalau sudah kita memahami ini, insya Allah tidak ada rasa kekurangan di dalam kehidupan. Ya. Baik, saya minum dulu. Bismillah. Boleh ya? Ini rezekinya Ustaz. Masya Allah, saya jadi ingat kisah seseorang menghabiskan jatah susunya langsung meninggal ustaz. <laughs> Doakannya kita semua panjang umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ini rezeki ya. Bismillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi rezeki itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah memberikan sebagian rezeki yang banyak Ada sebagian Allah berikan rezeki yang sedikit Itu semua terserah Allah Allah yang maha adil Allah yang maha bijaksana Allah tidak pernah zalim kepada kita Allah yang memberi rezeki kepada manusia yang dikehendakinya tanpa batas Ingat Allah yang maha meluaskan Maha menyempitkan Ya. Yeah. Ini semua adalah sifat Allah, Maha meluaskan, Maha menyempitkan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah kemudian kita mengatakan, kenapa Allah meluaskan rezekinya? Kenapa Allah menyempitkan rezeki saya? Seharusnya saya bisnis ini. Kenapa saya harus bisnis ini? Enggak boleh. Apa yang sudah terjadi? Qadar Allah masya fa'al. Jangan kemudian kita seakan-akan ke, uh, mengintimidasi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menentukan perkara-perkara seperti ini. Yeah. Seharusnya rezeki ini milik saya. Kenapa milik dia? Padahal saya lebih rajin salatnya, saya lebih rajin baca Qur'annya, saya lebih rajin ibadahnya, saya lebih rajin ikut kajian. Ah, Allah, jangan. Antum seakan-akan lebih hebat dari Allah di dalam mengatur kehidupan. Allah yang maha memberi rezeki Yang punya rezeki berhak untuk kasih Kepada sesiapa pun yang Allah suka Antum kalau punya sesuatu Antum berikan kepada semua orang Atau hanya kepada yang antum kehendaki saja Bapak ibu punya sesuatu Diberikan kepada orang yang Bapak ibu senangi atau tidak Senangi kan ya? atau semuanya dikasih sama rata? Enggak. Kalau kita saja punya sifat seperti ini, maka kita harus kemudian punya pandangan yang adil terhadap konsep ini bahwa Allah itu maha meluaskan, maha menyempitkan. Tapi saya ingatkan lagi, kalau Allah meluaskan rezeki seseorang dari yang sifatnya umum ini, ini umum. Itu tidak menunjukkan kemuliaan Dia. Begitupun ketika Allah menyempitkan harta seseorang, tidak menunjukkan kehinaan Dia. Kadang-kadang orang yang salah memahami rezeki menganggap orang yang banyak hartanya, banyak uangnya, tinggi jabatannya, orang yang dimuliakan. Dan kemudian, ketika dia merasa bahwa dirinya sedang sempit dalam masalah harta atau apapun, dia merasa bahwa Allah sedang menghinakan dia. Salah, sah, salah. Makanya, ada dua kondisi. Miskin yang sabar, kaya yang bersyukur. Antum pilih mana? Pilih miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur? Nah, semuanya akan jawab. Ya. Miskin yang sabar, tapi dalam hatinya teriak sekenceng-kencengnya. Kaya yang bersyukur, Ustaz. Ya, Padahal dalam hadis dikatakan orang kaya masuk syurganya telat 40 tahun. Masih mau? Baik. Nah, iya. Mau jadi kaya bersyukur. nggak apa-apa miskin yang penting sah, sabar. Kaya yang bersyukur, miskin yang bersabar, dua-duanya insya Allah paham tentang konsep rezeki. Dua-duanya ber, berhasil memahami konsep rezeki. Ya. Dua-duanya bisa dapat pahala jika dia paham konsep ini. Kata Nabi Wasallam, kaya yang bersyukur, dia banyak bersadakah dengan hartanya. Betul? Ya. Miskin yang bersabar, walaupun dia tidak punya harta, dia lihat orang kaya yang bersyukur dengan hartanya, dia bilang, Lau anna limalan, malan, la amiltu bi amali fulan. Jika saya punya harta, saya berbuat seperti orang kaya tadi yang bersyukur dengan hartanya, dengan bersadakah dengan hartanya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? pahalanya sama. Pahalanya sa, sama. Antum lihat misalnya, ya, ada seseorang bersadakah satu miliar, Ya Allah, saya ini belum punya uang satu miliar. Tapi seandainya saya punya uang satu miliar, saya akan melakukan sadakah seperti dia. Apa kata Nabi? Pahalanya sama. Masya Allah. Pahalanya sah sama. Ya, jadi harus sering-sering berniat. Kalau lihat ada orang bersadakah, niatin. Mudah-mudahan pahalanya sama. Karena uh, ketulusan niat. Ya. Itu yang pertama. Kemudian Allah ini maha mengetahui ya tentang orang yang apabila Allah luaskan maka kekayaannya akan membuat dia lupa kepada Allah ya sebagaimana Allah mengetahui jika kemudian Allah jadikan dia menjadi berkekurangan atau miskin maka dia mampu bersabar ya jadi Allah ini maha mengetahui keadaan dari makhluknya jika kemudian Allah luaskan Allah tahu jika diluaskan dia banyak bersyukur Ketika kemudian Allah kurangi, Allah tahu bahwa dia mampu untuk bersabar. Ya, dia mampu untuk bersabar. Ya, maka kita harus meyakini bahwa Allah ini lebih sayang terhadap diri hamba-hambanya ketimbang hamba itu sendiri. Allah, Allah lebih sayang kepada hamba ketimbang hamba itu sendiri. Ya Allah. Kalau kemudian pandangan kita itu kemudian benar dalam masalah ini. Insya Allah. Allah kita itu enggak akan kemudian merasa kekurangan di dalam kehidupan ya, karena kita tahu Allah itu lebih mencintai diri kita ketimbang diri kita sendiri ya, maka ketika Allah menetapkan perkara rezeki kepada kita ya, kita wajib untuk mengimani perkara ini ya. yang kedua tujuan penciptaan manusia dan tujuan pemberian rezeki innama khalaqallahul khalqa la ya'buduhu innama khalaqal rizq lahum liyasta'inu bihi ala ibadat Allah itu menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya Allah menciptakan rezeki agar mereka gunakan rezeki itu untuk beribadah kepadanya maka ingat di dalam kitab Jami'ul Ulum ya, dikatakan oleh Ibn Hazm kullu ni'matin la yuqarribu min fahiyal baliyah ingat semua nikmat baik harta ataupun rezeki yang tidak membuat seseorang tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu musibah. Maka itu musibah. Bayangkan, ya. Antum punya harta tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah tapi tidak menambah kedekatan antum kepada Allah itu musibah. Itu musibah. Ya. Maka kemudian kita berlindung kepada Allah dari harta, dari rezeki yang tidak membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita tahu bahwa tujuan dari penciptaan manusia ini adalah untuk beribadah, maka insya Allah rezeki yang dia miliki ini akan kemudian dia gunakan untuk memenuhi tujuan itu. Apa tujuannya? Beribadah. Maka rezeki ini akan dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Antum bandingkan dengan orang yang punya banyak harta, tapi dia bermaksiat dengan hartanya. Apa yang terjadi? Berarti dia melenceng dari tujuan hidup. Bayangkan, harta yang kemudian tidak membuat dia tambah dekat kepada Allah saja itu musibah, apalagi kemudian harta yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Maka itu musibah di atas musibah. Walidiyadu billah, kita berlindung kepada Allah. dari rezeki yang tidak membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ibnu Qayyim mengatakan seorang mukmin meskipun dia mendapatkan perkara yang halal ya, yang mubah tapi dia tidak menggunakan ini untuk kemudian bersenang-senang semata. Dia akan pergunakan untuk menghilang tidak dia pergunakan untuk menghilangkan kebaikan-kebaikannya selama di dunia. Tapi dia pergunakan Perolehan dunia itu untuk memperkuat diri dalam mencari bekalnya di akhirat nanti, masya Allah. Ya. Walaupun dia berada dalam kategori mubah untuk memanfaatkan hartanya, tapi kemudian lebih banyak dia gunakan untuk memperkuat bekal akhiratnya, ya. bekalnya yang kemudian dia per, perkuat. Ya. Maka, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak puas dengan rezeki yang halal dia dapatkan. Jadi dia sudah berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang halal. Sudah maksimal dia lakukan. Ya. Tapi kemudian dia tidak puas. Kemudian dia mencari rezeki dengan cara yang haram. Pada hakikatnya dia gagal memahami rezeki. Ya. Ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada satu pun makhluk, tidak ada satu pun yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, tidak mencegah hambanya yang beriman untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Ya. Melainkan Allah memberikan rezeki yang lebih utama dan lebih bermanfaat. Ah, itulah yang didapatkan oleh hamba-hambanya yang beriman kepada Allah. Ketika Allah mencegah seorang mukmin dari mendapatkan suatu jatah rezeki yang sepele, yang rendah, maka itu kemudian tidak meridhoi untuknya. Allah itu sebenarnya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari itu semua. Allah simpan yang lebih besar bagi bagi dia. Maka dalam hadis ketika Nabi menasihati sahabat, ya hakim, inna hadzal mal khudratun hulwa. Ya, dunia ini harta ini dia hijau. Ya, faman akhadzahu bisahawati nafsin buriklahu barang siapa yang mencari rezeki dengan tawaddu dengan sifat yang tawaddu maka semua hasilnya itu akan diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tanamkan ini di dalam mencari rezeki tawaddu jangan terlalu tamak di dalam mencarinya tawaddu orang yang tawaddu di dalam perkara rezeki maka rezeki ini akan mengejar-ngejar dirinya dunia ini akan datang di hadapannya dengan cara yang paling hina dulu bapak ibu yang dimuliakan Allah ada cucunya Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab Salim bin Abdullah ibnu Umar ya. suatu hari beliau ini sedang salat di masjidil Haram datanglah Khalifah ya. itu Khalifah yang ke 10 dalam Bani Umayyah itu kalau enggak salah Khalifah uh, Haisham bin Abdul Malik melihat cucunya Uthman sedang salat di dalam masjid beliau katakan fasalani hajatan mintalah kepadaku semuanya akan aku kabulkan apa kata cucunya Uthman la inni astahyi min Allah bi baitillahi saaltu ghairallah saya ini malu. Saya lagi di rumah Allah. Kemudian saya meminta kepada selain Allah. Saya malu. Khalifah tunggu ini uh, Salim. Cucunya Umar bin Khattab. Dia keluar dari masjid. Sudah keluar ditungguin sama khalifah. Terus ditanya. Al-an kharajta. Sekarang kamu sudah keluar. Fasa'alani hajatan. Silahkan kamu minta. Apa kata cucunya Umar hawa ijid dunia am hawa ijil akhirah hajat dunia atau hajat akhirat dia taib hajat dunia Ana, saya enggak bisa memberikan hajat akhirat apa kata beliau taib kepada yang punya dunia saja saya tidak minta apalagi kepada yang tidak punya dunia Allah bayangkan dunia mendatangi dirinya dalam keadaan hina Kenapa? Tawadunya luar biasa terhadap perkara ini. Masya Allah. Ya. Maka begitu Nabi menasihati kita dalam perkara rezeki. Antum cari dengan tawadu. Ya. Kalau sudah dengan jiwa yang tawadu. Maka sekecil apapun hasilnya. Insya Allah kita merasa lu, luas. Tapi kalau jiwanya bukan jiwa yang tawadu dalam perkara rezeki. Allah, sebanyak apapun antum tidak akan pernah merasa puas. Antum tidak akan pernah merasa cukup, antum tidak akan pernah merasa keluasan dalam masalah rezeki jika kemudian dicari dengan hati yang tidak tawadhu, ya. Maka kemudian kita sebagai hamba disebabkan ketidaktahuan kita terhadap perkara rezeki ini terhadap kebijaksanaan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. yang maha mengetahui perbedaan antara suatu perkara. Ketika Allah cegah kita, sebenarnya Allah sedang menyimpan sesuatu yang lebih besar. Terkadang kita manusia tergiur dengan kenikmatan dunia, minta disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya, kecintaan kita yang rendah terhadap kenikmatan yang abadi atau akhirat. Tidak kita pedulikan ya, walaupun kemudian tinggi nilainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an ya sebuah ayat yang kemudian Allah berfirman kepada penghuni neraka ketika kemudian ayat ini nanti dibacakan kepada penghuni neraka ya dhahabtum thayyibatukum fi hayatikumuddin ya kalian sudah menghabiskan semua kenikmatan dunia ya maksudnya kalian sudah menghabiskan semua kebaikan-kebaikan itu di dunia sudah selesai ya. maka dalam kitab al muwatta Imam Malik ya, Umar ibnul Khattab Umar itu ketika dibawakan daging yang sangat uh, daging yang kemudian dibawa oleh sahabat kemudian umat Umar mengatakan marak yuka apa pandanganmu terhadap ayat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Adhabtum thayyibatukum fi hayatikum ad-dunya kalian telah menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan kalian di dunia ya maksudnya mereka ini mengurangi kenikmatan-kenikmatan uh, dunia kebaikan-kebaikan dunia itu mereka kurangi Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat memperhatikan kesempurnaan amal ibadahnya nanti di akhirat. Maksudnya adalah mereka ini takut kemudian kebaikan-kebaikan dunia ini adalah percepatan dari kebaikan akhirat. Sehingga kemudian mereka tidak mereka mengurangi sekali yang namanya kebaikan-kebaikan dunia karena takut kebaikan ini mengurangi jatah mereka di akhirat. Jadi sangat memperhatikan kesempurnaan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menginginkan itu kemudian dibalas di dunia. Bandingkan dengan kita. Salat duha agar diluaskan rezeki. Baca Quran, kita ini beramal agar kemudian ada dalam hati kita agar kemudian Allah balas tunai di dunia, betul? Itu boleh. Tidak apa-apa tapi kemudian tidak mengapa ketika kita membandingkan diri kita dengan umat yang terbaik. Ketika Umar bin Khattab menolak memakan daging, kenapa? Karena takut bahwasanya nikmat ini mengurangi nikmat akhiratnya. Bandingkan dengan kita yang masih beramal, masih beribadah kemudian mengharapkan balasan langsung di dunia. Kita lihat Abdurrahman bin Auf Bapak Ibu sekalian, Ketika dia berbuka puasa, dia melihat makanan yang begitu melimpah. Kemudian dia mengatakan, Kutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab ibn Umair ketika wafat di perang Uhud. Fahuwa minni. Ya Allah demi Allah, dia lebih baik dariku. Dia lebih baik dariku. Amalannya lebih besar dariku. Orangnya lebih alim dariku. Dia dikirim oleh Nabi dua tahun kemudian. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi kirim Mus'ab bin Umair lebih dulu. Seorang pemuda yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada yang lebih wangi dari dirinya, tidak ada yang lebih mendapatkan nikmat dari dirinya." Yang kemudian, ketika dia mendapatkan hidayah Islam, dia meninggalkan semua harta kekayaan yang dia miliki. Dia kemudian disiksa, dia dikirim ke Madinah dua tahun, dia ajarkan Quran di sana. Ketika dia pertama kali datang dikatakan kaanna hurjalul jannah seakan-akan dia ini pemuda dari surga saking gagahnya ketika kemudian dia meninggal dunia kata Abdurrahman bin Auf lam yujad ya. tidak ditemukan mayuka illa burdah ketika dia meninggal dunia orang yang lebih baik dariku tidak ada yang tersisa ketika ingin menutupi jenazahnya hanya tersisa sebuah kain yang kusam yang tidak cukup menutupi jenazahnya Diangkat ke kepalanya terlihat kakinya Ditutupi kakinya terlihat kepalanya Sampai diambil pelepah korma untuk menutupi jenazahnya Demi Allah dia lebih baik dariku kata Abdurrahman bin Auf Kemudian ketika beliau mengatakan Warajulun Kemudian laki-laki yang lain seperti Hamzah bin Abdul Muthalib Dia lebih baik dariku Demi Allah Maka kemudian ketika dia melihat makanan itu Dia mengatakan ya, Aku takut ini adalah percepatan nikmat akhirat. Maka kemudian dia tinggalkan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka memang orang-orang yang memperhatikan keselamatan amalnya nanti di akhirat. Ya. Mereka itu ingin semua amalannya di dunia itu dibayar tunainya di akhirat, bukan di dunia. Ya. Walaupun kita boleh beramal untuk kemudian meminta Allah luaskan rezeki, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tapi saya hanya memberikan contoh bagaimana kemudian umat yang terbaik, ya, mereka itu tidak menginginkan dibalas di dunia karena mereka tahu apa yang Allah simpan bagi mereka itu lebih baik di akhirat. Apa yang Allah simpan di akhirat itu lebih baik bagi mereka, itu lebih tinggi, kemudian lebih mulia. Tapi tidak mengapa, ketika kita beramal untuk kemudian meminta Allah luaskan rezeki, tidak mengapa, Bapak Ibu sekalian. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Allah itu tidak mencegah seorang hamba dari mendapatkan sebagian dunia Kecuali Allah memang ingin memberikannya rezeki yang lebih tinggi Tidaklah Allah menguji seseorang untuk menyucikan kita dari dosa-dosa kita Tidaklah Allah mematikan kita di dunia kecuali untuk menghidupkan kita di syurga Ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim dalam Fawaidul Fawaid Fawaid maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Rezeki secara umum terbagi dua bagian Ada yang umum, ada yang khusus ya. Yang umum terbagi dua Ada yang halal, ada yang haram ya. Orang yang kufur kepada Allah Atau seorang muslim yang fasik Yang mencari atau memakan rezeki yang dari yang haram ya. Dikatakan bahwa orang ini telah terpenuhi jatah rezekinya namun dia tetap dikatakan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memakan rezeki dari yang haram. Walaupun terpenuhi rezekinya tapi dia makan dari yang haram. Ya. Itu rezeki umum. Ada rezeki khusus Bapak Ibu sekalian. Rezeki hati dan rezeki badan. Ya. Rezeki hati ini ilmu dan amal. Ilmu dan amal, ya. Ini yang sedang kita rasakan sekarang. Rezeki yang sifatnya khusus ilmu dan amal, ya masya Allah. Ya. Makanya Nabi pernah nanya kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, atara kathratul mal huwal ghina? Apakah engkau melihat orang yang banyak hartanya orang kaya, naam. Wakilatul mal al orang yang sedikit hartanya orang miskin, naam. Kemudian Nabi luruskan lagi pandangan ini. Apa Nabi kata? Inna ghina qalb orang yang kaya yang kaya hatinya orang yang miskin yang miskin ha hatinya ya ini dulu saya ingat uh, Ibnu Mas'ud Ibnu Mas'ud ini memang tidak terlalu tinggi begitu ya orangnya tidak terlalu besar badannya suatu saat tuh lagi naik pohon untuk mengambil siwak kebetulan gamisnya ini tertiup angin betisnya terlihat kurus. Sahabat ketawa, nunjukin betisnya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu betis di hari kiamat lebih berat dari Jabal Uhud. Allah. Kenapa? Betis itu selalu membawanya kepada kebaikan. Ya. Nabi itu suka mengumpamakan kepada kita agar persepsi kita tidak salah. Atau Nabi kasih tahu tentang seseorang badannya kekar, gagah, kuat. Tapi ketika ditimbang amalannya di akhirat, amalnya tidak lebih besar dari sayap seekor nyamuk. Allah. Maka rezeki yang khusus adalah rezeki hati ya, dan amal. Hati yang kemudian tujuan terbesar. Ini rezeki. Ketika Allah jadikan kita hamba yang bersyukur, bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah jadikan kita orang yang kenaah, maka bersyukurlah kepada Allah. Ketika Allah takdirkan kita bertemu pada hari ini untuk saling kemudian menasehati, maka bersyukurlah kepada Allah. Bahwasanya Allah sedang memberikan rezeki terbesar dalam hidup kita. Sedang Allah lembutkan hati kita. Sedang Allah luaskan hati kita untuk kemudian mendapatkan rezeki yang paling besar ini. Karena ternyata memang Kita ini akan diadab itu karena apa yang ada di dalam hati. ya. Kita akan diadab bukan karena penyakit badani, jasadi. Tapi penyakit ha? hati. Tidak ada orang yang kemudian nanti diadab di akhirat karena di dunia dia sakit jantung. Tidak ada orang yang diadab di akhirat karena di dunia dia sakit kanker. Tapi orang diadab di akhirat karena dia sakit hatinya. Ya, lihat, uh, Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub ini dikasih penyakit yang sangat banyak, tapi apa kata beliau? Yang penting bukan hatinya yang sakit, lisannya masih bisa ber berdikir. Kan doanya Nabi Ayub dalam al -Quran, ya, "Robbi ini, masanya anta arhamur rahimin." Menurut para ulama, yang paling butuh doa ini sebenarnya Nabi Ayub atau kita? Nabi Ayub, penyakitnya ada di jasad. Tapi kalau kita penyakit hati kita Allah tampakkan dalam bentuk jasad, maka jasad kita ini isinya luka semuanya. Lebih banyak lukanya dari Nabi Ayub alaihissalam. jika penyakit hati kita ini kemudian Allah tampakkan dalam bentuk jasad. Ini isinya nih luka semua. Cuman karena tidak Allah tampakkan, karena Allah tutupi aib-aib kita saja. Ya, maka kemudian bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kepada kita hati yang lapang karena itulah rezeki yang paling tertinggi. Amin ya Rabbal, alamin. Ya, dari penjelasan-penjelasan di atas, kita paham bahwa rezeki hati ini ilmu dan amal. Inilah tujuan terbesar yang paling terpenting. Antum punya harta, tujuannya buat dua ini. Ilmu dan amal, itu tujuannya. Maka kalau kita punya harta, ingatlah harta ini adalah sebagian yang paling terkecil dari rezeki. Yang paling besar adalah ilmu dan amal amal. Antum bisa beramal itu rezeki paling besar. Antum punya hati yang lapang itu rezeki yang paling besar. Harta ini hanyalah bagian yang paling terkecil saja, paling kecil. Ya. Maka kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mencari rezeki badani, duniawi bagi seorang mukmin ya harus kemudian tidak lepas dari konteks amal dan ilmu. Ya. Karena rezeki yang kita rasakan dalam badan kita ini sarana untuk kemudian mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ustaz sampai jam berapa, Ustaz? Oh, lima menit lagi. <laughs> Ini berarti ada part ketiganya, Ustaz. Enggak selesai dalam kita sepakati saja insyaallah pertemuan berikut ada rezeki part ketiga. Kita akan bahas Sebab-sebab seseorang itu selalu merasa kurang dan amalan-amalan yang bisa meluaskan rezeki seseorang, karena ternyata waktunya tidak selesai hari ini. Ya, yeah. uh, kita tanya jawab saja, ya, yeah. karena ini masih banyak. Ini masih, masya Allah, ini bisa selesai zuhur. Ini <laughs> selesainya bisa zuhur kalau semuanya kita selesaikan. Insya Allah, kita sepakat pertemuan minggu depan. Uh, kita akan bahas tentang asbab yang membuat orang kena uh, atau merasakan kekurangan dalam hidupnya dan amalan-amalan apa yang bisa kemudian Allah luaskan rezeki seseorang. Uh, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak ibu tafadl. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali ada kekhawatiran orang tua yang dia mungkin miskinnya sabar insyaallah. Insya Allah Dia miskinnya sabar. Baik. Tapi belum tentu keturunannya itu kalau miskin sabar. Baik. Atau sebaliknya. Dia kaya dan dia bersyukur. Baik. Tapi khawatir juga jangan-jangan harta yang ditinggalkannya itu menjadi keturunannya tidak bersyukur. Baik. Nah, gimana memahaminya seperti itu Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kekhawatiran seseorang kepada anak keturunannya tentang perkara rezeki. Ini perkara yang manusiawi. Ya, Ustaz. Ketika kita merasakan ada kekhawatiran ada kekhawatiran keturunan kita uh, tentang perkara rezeki. Bahkan Nabi sendiri kemudian bersabda ya bahwa uh, jangan kita kemudian meninggalkan anak keturunan yang lemah apa gitu ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihi ya, salam kekhawatiran beliau yang paling terbesar kepada anak keturunannya adalah wa ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian masih menyembah Allah ketika saya sudah tidak ada? Bukan, apa yang kalian makan setelah aku tidak ada, gitu, Ustaz, ya. tapi kekhawatiran terbesarnya adalah apakah kalian masih menyembah Allah ketika aku sudah tidak ada. Ya. Maka, kemudian tidak apa-apa kita punya kekhawatiran terhadap rezeki anak keturunan kita. Kita ikhtiar untuk mempersiapkan mereka, untuk kemudian menghadapi dunia. Ya. Tapi jangan lupa kita mempersiapkan mereka untuk menghadapi akhirat. Ya. Banyak orang kemudian menyiapkan anak keturunannya untuk menghadapi dunia dengan cara meninggalkan rezeki yang besar. Tapi lupa kemudian mempersiapkan anak keturunannya untuk menghadapi akhirat. Ya. Banyak yang diajarkan bagaimana untuk mencari rezeki, tapi sedikit yang mengajarkan bagaimana untuk mencari akhirat. Jika kita punya kekhawatiran meninggalkan anak keturunan dalam keadaan yang lemah kemudian kita bekali mereka dengan ilmu, kita bekali mereka dengan akhlak, dengan ibadah, ya kemudian kita bertawakal kepada Allah, semoga Allah kemudian menjaga mereka. Boleh, tidak apa-apa, Ustaz. Ya. Ada satu amalan. Amalan ini sebenarnya berkaitan dengan surat Al-Kahfi yang sering Bapak Ibu baca setiap hari Jumat. Sebenarnya di sini ada rahasia yang sangat besar yang dilupakan oleh manusia. Di situ ada sebuah ayat atau ayat ketika Allah menceritakan pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ya, kita sering baca itu. Yang menarik di sini adalah ketika Nabi Khidir itu dan Nabi Musa masuk ke sebuah kampung. Di kampung itu ada rumah mereka tuh kan minta perbekalan, maksudnya minta makan, minta minum, kemudian nggak dikasih kan? Tapi lagi jalan ada rumah mau roboh, rumahnya mau roboh, dibenerin sama Nabi Khidir. Nah disinilah kemudian pertanyaan yang ketiga Nabi Musa yang kemudian tidak boleh lagi mengikuti Nabi Khidir kan? Syaratnya antum boleh nanya nggak boleh lebih dari tiga kali. Maksudnya tidak, kalau tiga kali antum nggak boleh ngikut saya lagi kata Nabi Khidir. Nabi Musa nanya kenapa dibenerin? Kita minta bantuan, kan? nggak dikasih. Kemudian dikatakan bahwasanya rumah yang mau roboh ini ternyata rumah anak yatim. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, orang tua dari kedua anak yatim ini orang soleh, dan di bawah rumah ini ada harta mereka. Bayangkan! Allah menjaga anak keturunan dan harta orang tua yang menjaga Allah di dalam hidupnya. Ini jelas sekali kemudian di dalam Al-Qur'an suratul Kahfi Allah menjaga harta anak yatim karena kedua orang tua anak yatim ini adalah orang yang saleh. Maka kekhawatiran kita kepada anak keturunan kita, kita aplikasikan dalam bentuk kita jaga hak-hak Allah di dunia. Kita jaga ibadah kita, kita jaga amal kita, maka semoga rezeki mereka Allah yang cukupi. Karena di dalam Suratul Kahfi jelas sekali, Allah kemudian menjelaskan dengan gamblang sekali bahwa ada dua orang anak yatim, orang tuanya sudah meninggal, hartanya tetap Allah jaga. Maka itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Kita jaga Allah, ihfazillah yahfazka kata Nabi. Jaga Allah, Allah jaga diri kalian, keturunan kalian. Walaupun kalian sudah meninggal dunia, maka akan tetap Allah jaga anak keturunan kalian. Maka jaga itu. Mudah-mudahan Allah menjaga, menghilangkan kekhawatiran kita ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini amal ibadah ini menjadi asbab Allah jaga anak keturunan kita nanti walaupun kita sudah meninggal dunia amin ya rabbal alamin wallahu anam bisawab wallahu anam bisawab ada lagi Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah rezeki, Pak. Rezeki itu menurut saya sama dengan umur Kenyataannya rezeki itu sama umur tetap berkurang. Kenyataan bertambah ya. Apa? Secara fisik bertambah gitu ya. Tapi sehakikatnya berkurang menurut saya. Ustaz. Tadi diterangkan bahwa waktu dalam kandungannya rezeki kita, umur kita itu sudah ditentukan gitu pak. Nah, kemudian Uh, bagaimana kita mengisi uh, apa? Mengisi uh, rezeki kita itu nanti waktu kita bertemu di akhirat gitu Pak. Begini, right. uh, kenyataannya rezeki itu kan bertambah, hakikat uh, fisiknya bertambah gitu. Tapi hakikatnya kan berkurang. Right. Contohnya begini, misalnya kita dikasih rezeki waktu dalam kandung itu 100. Bagaimana kita mencapai seratus kembali waktu di akhirat? Baik. Kalau saya isi, kalau saya begini, bagaimana kita mengisi buku tabungan untuk akhirat, buku taburat? Kalau saya oh, apa taburat sama. untuk akhirat, supaya apa buku tabungan itu seimbang kembali di akhirat gitu, Pak? Ah, oh, baik. Bagaimana kita mengisi itu? Baik. Jadi jan, rezeki yang dijanjikan Tuhan waktu kita dalam kandungan ketemu kembali dengan rezeki waktu kita di akhirat, di akhirat, baik, Susupai, baik. supaya seimbang kembali gitu, baik, ya, makasih Ustadz, Terima makasih pertanyaannya Pak. Sahabat yang tadi saya berikan contoh, adzhabum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan seluruh kebaikan-kebaikan kalian di dunia. Maksudnya semua jatah rezeki sudah kalian habiskan. Kalau para sahabat ini mereka ingin buku catatan amal kebaikan. Diantaranya rezeki akhirat itu sempurna, maka kemudian ada sebagian yang tidak terlalu menginginkan kebaikannya disegerakan di dunia karena ingin buku tabungan akhiratnya itu sempurna. Itu sem, sempurna, ada sebagian yang kemudian menggunakan bekal akhiratnya untuk dunianya, maksudnya amalannya. Contoh, saya kasih contoh. Boleh nggak kita kemudian menggunakan amal kebaikan kita yang nanti dibalas di akhirat? Kita kemudian menggunakannya untuk perkara dunia kita. Ini pernah terjadi ketika Nabi menceritakan tiga orang masuk ke dalam gua, turun batu yang kemudian menutupi gua tersebut. Pada titik itu, mereka berada dalam keadaan darurat. Maka tiga-tiganya kemudian berdoa menggunakan amal kebaikan mereka yang Allah balas di akhirat. Mereka minta kemudian disegerakan balasannya di dunia untuk mengangkat musibah itu. Kan yang satu doa, ya Allah saya punya sepupu, dia cantik sekali kan. Saya menginginkan dirinya ketika dia butuh uang, saya berikan pinjaman. Tiba waktunya dia nggak bisa bayar, saya minta dia kemudian menemani diriku. Dia katakan ingatlah kepada Allah Kemudian saya takut kepada Allah Saya tinggalkan dia Saya lupakan semua hutang tersebut Dan saya melakukan ini karenamu ya Allah Batunya kan naik Yang kedua ya Allah Saya suatu hari pergi Pulang sudah malam Orang tua saya sudah tidur Saya bawa susu Susunya tidak saya berikan kepada sesiapapun Kecuali kepada orang tua saya Walaupun anak saya menangis, tidak saya berikan. Besok pagi orang tua saya bangun, baru saya berikan. Dan saya melakukan ini karenamu. Batunya keangkat. Kemudian orang yang ketiga, ya Allah saya punya pegawai. Saat mau digaji, dia menghilang. Gajinya saya pergunakan untuk mengembangkan usaha saya. Kemudian usaha saya jadi banyak. Tiba-tiba dia datang bertahun-tahun kemudian meminta gajinya. Saya katakan ini semua gajimu. Dia ambil semuanya tanpa dia sisakan sedikit pun untukku. Saya lakukan itu karenamu ya Allah. Batu kemudian terangkat maka selamatlah mereka semua. Berarti boleh Bapak Ibu berdoa menggunakan wasilah kebaikan yang pernah dilakukan dengan ikhlas karena Allah di saat darurat. Padahal kita semua berharap ini menambah tabungan kita di akhirat. Tapi ketika kita dalam keadaan darurat, boleh kita berdoa agar kemudian menggunakan wasila ini nggak apa-apa. Makanya bapak ibu ini harus punya satu amalan rahasia, amalan rahasia yang suatu saat dalam keadaan darurat boleh kemudian meminta kepada Allah, ya misalnya saya itu misalnya bapak ibu, oh yo saya punya amalan, ya. tiap subuh tuh saya selalu bersadakah, boleh diam-diam melakukan -diam itu ya. Suatu saat kita ini akan dalam keadaan darurat boleh, ya. jadi kalau bapak ingin kemudian semuanya dibalas di akhirat nggak apa-apa. Berarti kayak sahabat yang lain, ya. mereka ingin semua itu sempurna di akhirat, menambah pundi-pundi amalan mereka, ya. menambah rezeki akhirat mereka. Ya. Tapi lagi-lagi Allah sudah menentukan semuanya. Apakah rezeki akhirat kita kemudian sama dengan dunia? rezeki akhirat tidak bisa saya ceritakan di sini bentuknya seperti apa ya itulah surga kebaikan ya tapi kalaupun bapak ingin kemudian rezeki dunianya sama dengan akhiratnya maka gunakan rezeki dunia untuk akhirat maka dipastikan dia akan sama bahkan lebih begitu ya ada orang mungkin rezeki dalam hartanya di dunia sedikit tapi allah tambahkan nikmatnya di akhirat ya, masya allah mudah mudahan ya allah sudah menetapkan rezeki ditetapkan 100. Ya, dia berkurang, Pak. Ketika kita lahir sudah berkurang itu. Ya, makanya kalau 100 kemudian tambah-tambah tambah di dunia sebenarnya bukan bertambah tapi dia berkurang. Karena nikmat dunia ini kan mata. Mayata mata'u bihil insani tsumma yazulu qalilan qalilan. Apapun itu dia berkurang, Pak. Harta dia berkurang, umur dia berkurang. Ya kan? Semua berkurang, enggak ada yang bertambah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kalian pakai dia rusak, apa yang kalian makan dia habis, yang abadi apa yang kalian sedekahkan, itulah yang abadi. Makanya zaman dulu ketika ditanya berapa hartamu, mereka nggak menjawab, saya punya harta, rumah saya ada tiga, mobil saya ada empat, tanah saya ada 20 puluh hektar, tidak pak. Ketika ditanya berapa hartamu yang mereka ingat adalah apa yang sudah disedekahkan. Karena kata Nabi, itulah hartamu yang sebenarnya. Bukan apa yang ada di tanganmu, tapi apa yang sudah engkau berikan kepada orang orang lain Allah. Ya, makanya kalau ditanya, berapa hartamu? Kita ingat-ingat. Alhamdulillah, banyak. Walaupun yang tampak sedikit Insya Allah yang saya sedekahkan lebih banyak dari apa yang saya miliki. Masya Allah. Wallahu anam bisawab. Wallahu Mudah-mudahan Allah luaskan kita. Ada Rezeki lagi? kita Allah luaskan. Ya Allah sehatkan kita. Yang paling penting Allah kayakan hati kita dan amal kita. Amin. Tahadal. Ada lagi? Ini airnya udah mau habis ya. Kalau air habis berarti selesai. Ustaz silakan MC nanya ya tadi. Masya Allah, ini Ustaz yang nanya ini. Begini Ustaz, Ustaz selalu mengemandangkan Allah hayab lima yasha'u wa Kalimat yang ada dua kalimat, itu ada basato dengan yaqadir. Baik. Membentangkan dan menyempitkan. Baik. Suatu ketika, uh, dianalisa ayat ini, terdapat sembilan ayat ketika berbicara tentang yakdir. Tapi Baik. tiga ayat yang berbicara tentang masalah rizki. Baik. Kata bahasa dan yakdir, hampir semua di mushaf itu maknanya menyempitkan. Baik. Tetapi ketika saya, suatu ketika saya kuliah di Pasca Sarjana, ada satu guru besar di UI Jakarta, itu kurang sepakat dengan kata menyempitkan. Baik. Tapi membatasi. Baik. Karena kata qadar itu bisa bermakna mencukupkan atau sesuai dengan kadarnya. Baik. Nah, bagaimana persi Ustaz? Baik, syukur. Ini biasanya kalau Ustaz yang nanya begitu ya. Pertanyaan di pasca sarjana. Gitu. yang jawab guru besar. Tapi Afwan Ustaz, yang jawab hari ini bukan guru besar. Tapi Ustaz yang berbadan besar. Gitu ya. Jadi memang yakdir dalam serapan uh, tafsirnya tuh menyempitkan Ustaz, ya. uh, yang sesuai saya sesuai bahwa memang yang sesuai itu membatasi bukan menyempitkan ya, karena pada hakikatnya adalah semuanya Allah cukupkan manusia sendiri yang merasa sem sempit ya jadi Allah hanya membatasi tidak menyempitkan karena manusia sendiri yang kemudian merasa dirinya tidak cukup cukup. Allah tidak menyempitkan tapi Allah membatasi. Begitu ya. Setuju, Ustaz. Ana setuju. Ya, walaupun memang dalam uh, literasi kita sudah uh, umum dengan bahasa menyempitkan, ya, tapi sebenarnya yang paling pas adalah membatasi. Meluaskan dan membatasi. Karena memang Allah yang maha mengetahui Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya Allah yang mengetahui ya, Kemampuan seorang hamba kemudian untuk menerima rezeki Bisa jadi kalau banyak dia zalim Kemudian Allah batasi gitu ya, Agar dia tidak sampai kepada berlebih-lebihan begitu ya. Kemudian Allah batasi dia agar tidak cukup Maksudnya bukan tidak cukup tapi kadang-kadang kita yang cukup tapi kita yang merasa tidak cukup ya begitu sepakat Ustaz setuju dengan bahasa membatasi daripada menyempitkan gitu ya karena memang banyak hal yang kemudian harus kita luruskan begitu ya. contoh seperti halnya Allah tidak mengadab manusia sendiri yang mengadab dirinya ya Allah tidak menurunkan adab kita sendiri yang sekarang men, apa, menjatuhkan diri ke dalam azab. Ana setuju Ustaz. Syukuran masukannya. Jazakallah khair Ustaz. Ini singkat tapi kemudian memberikan arti yang sangat luas. Menyempitkan dan membatasi. Jadi memang dalam Al-Quran itu kata-kata rezeki, kemudian takdir, dia berdampingan karena memang terkait dengan masalah takdir. Masalah meluaskan, masalah membatasi. Allahu alam syukur Syukran Jazakallah khair. Airnya sudah habis. Mohon jangan ditambahkan lagi airnya. Kalau ditambahkan berarti harus lanjut begitu ya. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut pembahasan kita tentang perkara-perkara yang meluaskan rezeki dan perkara-perkara yang membuat seseorang merasa dirinya tidak cukup. Ya, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Bulan depan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa Allah berikan kesehatan. Barang siapa yang kemudian sedang merasakan kesempitan, mudah-mudahan Allah luaskan. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan. Yang sedang merasakan kesedihan mudah-mudahan Allah angkat kesedihannya. Yang punya hajat mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya. Allah jadikan kita hamba yang bersabar, yang bersyukur. Allah jadikan kita hamba-hamba yang istiqamah di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan yang terpenting Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli wa astaghfir li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.